Ni, kenapa nih yo? Hah? Habis nih bensinnya. Aduh. Astagfirullahalazim, yo. Ini mati. Ini mati nih, Bro. Hah? Ya, halo. Bro, udah bangun belum lo? Ini serius nih, gue butuh bantuan lu banget nih. Nah, tapi gue gak ada waktu buat jelasin sekarang. So, please, lu samperin gue aja, gue Sherlock. Oke, okay, thanks, bro. Eh, hey, yo. Ah! Ngapain lagi ini anak di Sentul City? Woi bro, nyampe juga lo akhirnya. Ah, lo apa-apaan sih? Udah dari pagi-pagi gini nyuruh gue kesini. Sorry. Teleponnya nggak bisa lagi. Gue lagi nginep di villa di atas itu yo. Mm-hmm. Terus pas gue di tengah jalan, handphone gue mau mati. Gue lupa ngecharge semalam. Dan gue nggak bawa power bank. Nah, gue mau balik lagi ke villa nih. Oh, lo ternyata bangunin gue untuk jemput lo doang. Gak begitu juga. Kan sekalian gue belum ngetes nih mobil, kemarin mau test drive malah jadi balapan kan. Nih alhasil dapet di sepeda nih. Nanti lo pakai juga ya. Yo. Gimana? Laper gue belum sarapan juga tadi. Cuman gue gak bawa dompet nih. Dompet gue juga ketinggalan di rumah. Tapi kalau cuman duit kecil sih gue ada sih di mobil, kalau untuk makan doang. Serius lo? Yaudah jalan yuk. Nih, lo yang bawa kan? Iya. Yeah. Yo, ini bayi gimana nih? Udah, buka aja. Open up. Oh, bisa. By the way, thank you bro. Lu mau jemput gue? Iya, yeah, sama-sama bro. Terbaik lo emang. Anyway, ini mobil emang smooth banget ya. Iya, ini kan mobil hybrid. Pasti smooth lah. Perawatan juga gampang. Kayak mobil konvensional lainnya. Handlingnya gimana? Enak banget, handling posisinya juga enak ya. Enak kan? Iya. Apa di sini aja nih? Tapi kan gue nggak bawa duit banyak bro. Oh, ini actually mereka warteg lagi, cuma memang desainnya aja kayak restoran. Oh gitu. Yaudah, boleh lah kalau gitu. Yuk. Oke. Okay. Tapi emang bener ya, ini mobil irit banget ya? Iya, asli irit parah. Gue jarang banget ngisi bensin. Oh ya? Iya. Ditambah, ini kan mobil hybrid. Jadi pada saat kecepatan rendah, tenaga listriknya yang berjalan. Oh, yang tadi lo jelasin ya, EV mode itu ya? Iya, EV mode. Jadi itu secara otomatis, pada saat kita nginjak rem tuh, mobil bisa nge-charge sendiri baterainya. Nginjak rem? Nge-charge? Iya, canggih kan? Canggih, gokil. Ngomong-ngomong udah sore nih, lo nggak mau cabut? Lo bosan liat muka gue ya? Yaudah deh, yuk cabut. Tapi gantian lo nyetir. Oh, gue capek. Alasan lo. Ya. Enggak bro. Enggak, gue lupa. Udah lama gak isi bensin. Sekarang indikatornya nyala. Terus gimana dong? Oh, gue teleponin Ardi mau. Gila lo, janganlah, gak usah lah. Harusnya sih dapet sih ini. Jangan bisa-bisa aja. Yakin gak nih? Yakin, gue yakin kok, bisa. Ah, gak yakin yep. Nih gue nih. Udah nih, mendingan mati nasi aja deh, yuk. Makin gelap nih. Tuh, mati nih kayak ini. Hah? Aduh. Mau mati nih kayak ini? Aduh. Yo. Lo jangan bercanda nih. Ini masih lurus lagi bro, masih di atas. Dari tadi lurus mulu. Makin mepet nih bensin. Aduh. Yo. Kenapa nih? Hah? Aduh. Lo jangan bercanda nih. Gue juga gak tau nih, kenapa nih? Serius. Kayak mau mogok gini. Kayak mau yo. Mogok. Wah, gak lucu yo. Yo. Aduh. Astagfirullahaladzim, yo. Ini mati. Ini mati nih, bro. Hah? Iya, mati deh kita. Wah, lo jangan bercanda deh. Kapan tuh? Hah? Apaan sih? Oh, lo itu ternyata penakut ya. Biasa aja lagi, gue cuma males aja kalau kayak gini-gini. Aku lo penakut kan? Kalau lo ngaku, gue bakal cari bensin. Gimana? Gue instastory.
Ayo ngaku. Gua penakut, gua Rio Dewanto, gua penakut. Puas lo, ha? Nah, sekarang mendingan lo cari bensin, tapi lo jangan ninggalin gua sendirian juga di sini, ya. Oke, oke. Terus gimana nih? Ini kan mobil hybrid. Memang bener-bener ya. Oh, lo ngerjain gue. Kan lo tadi pagi yang ngerjain gue duluan sampai gue sekarang di sini. Nah, sekarang kita impas kan. Oke, boleh juga lo. Gak nyangka gue satu sama kita ya. Konten Insta Story gue bakal mahal banget hari ini.